Assalamualaikum. Okay, today we're going to learn about non-living things. What is non-living things? Okay, apa tu non-living things? Non-living things ni maksudnya benda bukan hidup. Benda bukan hidup maksudnya benda tak ada nyawa. Apa benda tak ada nyawa ni? Benda tak ada nyawa ni maksudnya benda tu tak makan, dia tak minum, dia tak bernafas. Okay, contohnya kat sini macam ni. Macam ni, cikgu ada pensel. Okey, pensel ni benda bernyawa ke tak? Ni benda yang tak bernyawa, benda yang tak hidup. Sebabnya dia macam ni je. Dia tak membesar. Dia tak membesar, jadi tak apa lagi. Dia tak makan, dia tak minum. Ini contohnya benda bukan hidup. Okey, adalah macam-macam lah eh. Macam pensel, buku, batu hidup ke tak? Batu pun tak hidup sebab dia pun bukan benda hidup, batu. Lagi contohnya permainan kita kat rumah tu, itu pun bukan benda hidup. Contoh kat sini, kalau sebelum ni kita belajar benda hidup, dia bina macam haiwan, kita ada haiwan, manusia dengan tumbuhan, yang mana dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu udara untuk membesar. Kan, membesar, dia boleh bergerak, dia ada kaki. Kalau macam benda tak hidup ni, non-living thing ni, maksudnya dia duduk situ senyap je, dia tak bergerak. Contoh-contoh kat sini, walaupun ada benda yang boleh bergerak tapi dia, kita kena guna apa? Guna bateri, guna elektrik, dan kita kena gerakkan dia. Macam contoh kat sini cikgu ada ni. Contohnya, ni kan. Ini kita ada buayan. Buayan. Okey, buayan ni dia bergerak tak? Dia duduk kat situ. Tapi dia punya ni, buayan ni, dia bila kita tolak dia, dia akan bergerak kan? Tapi dia bukan benda hidup. Dia bukan benda hidup. Sebab apa? Dia tak boleh bergerak sendiri. Dia perlukan orang, manusia yang gerakkan dia. Okey, sini pokok. Pokok ni benda hidup tak? Oh, pokok ni benda hidup kan kita dah sebut sebelum ni. Sebab pokok ni, dia perlukan air. Dia perlukan air untuk dia membesar. Dia perlukan oksigen. Dia perlukan udara, carbon dioxide untuk dia bernafas. Okey, jadi dia benda hidup. Benda hidup kita kita biar kat sini sebab dia kata sini apa? Circle and color the non-living things. Dia kata bulatkan dan warnakan benda bukan hidup. Okey, yang tadi kita cakap bukan hidup kan? Jadi kita bulatkan. Okey. Okey, ni grandma. Okey, nenek opah. Benda hidup tak? Ini manusia. Ini tadi tumbuhan. Ini manusia. Okey, manusia pun benda hidup. Jadi kita tak buat apa kat dia. Ini tongkat atau tongkat opah ni. Benda hidup ke tak? Ini tak hidup. Sebab tongkat ni tak boleh bergerak. Dia tak makan, dia tak minum. Kamu tengok sini. Ini ada apa? Tong sampah. Tong sampah pun sama. Bukan benda hidup. Ini chair, kerusi pun sama. Bukan benda hidup. Jadi kita circle. Okey. Circle. Pastikan kamu, bila kamu dah circle, kamu color ya. Kamu color apa ni? Buayan, swing, ni tongkat, ni tong sampah, ini chair, kamu color. Pokok dengan grandma ni, nenek ni kamu tak perlu color sebab dua ni benda hidup. Kita yang kita nak ni benda bukan hidup. Non-living things. Maksud dia bukan benda hidup. Ini lagi. Contoh benda bukan benda hidup dekat. Dia kata ni apa? Tandakan, tick the non-living things that we are used in the bathroom. Dia kata bulat, tanda write pada benda bukan hidup yang kita gunakan dalam bilik air. Okey, dalam bilik air. Ni semua bukan benda hidup. This is all this is non-living things.
Okay, tapi sekarang dia nak non-living things yang dalam bilik air bila kita mandi. Okay, sabun. Kita guna tak untuk mandi? Oh, ya. Yeah. Kita guna sabun untuk mandi. Jadi, kita tanda. Right. Kita guna tak ni? Whiteboard untuk mandi. Oh, whiteboard kita tak guna untuk mandi. Kita guna untuk belajar, kan? Jadi, kita tak payah tanda apa. Ini shampoo. Okay, shampoo pun kita guna untuk mandi. Jadi, kita tanda. Ini towel. Oh, towel pun kita guna. Bila kita siap mandi, kita nak keringkan badan, kita guna towel, kan? Kita tanda. Ni, carrot air panas. Guna tak dalam bilik air? Oh, tak guna ni. Carrot ni kita guna dekat dapur. Jadi, kita tak buat apa. Ni apa? Shower cap. Shower cap ni, kita tak nak rambut basah. Bila mandi, tak nak rambut basah. Jadi, kita guna shower cap. Okey, kamu tengok peralatan yang kamu gunakan dalam bilik mandi. Semestinya sabun, shampoo, towel and shower cap. Okey.